Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Rizal, dan kali ini saya akan membahas apa ya? Pernah nggak remote kalian tiba-tiba tidak berfungsi atau tiba-tiba tidak bisa dipergunakan sama sekali? Nah, itu berarti remote kalian tidak rusak, tapi ada masalah dengan remote TV koka kalian. Mau tahu bagaimana cara mengatasinya? Oke guys, jadi buat kalian yang punya remote TV khusus untuk TV koka 40S 5G atau 50S 5G atau nya itu pasti bisa dipergunakan kembali, pasti akan berfungsi kembali. Dijamin akan berfungsi kembali ya guys. Begitulah tips-tips dari saya bagaimana supaya remote TV koka 40 remote TV-nya bisa kembali lagi seperti semula. Oke, sampai di sini dulu tips saya. Jangan lupa untuk ikuti tips-tips saya yang lain ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.